Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Hakim watlu 'alaihim naba'a ibni adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khusus kepada para alim ulama, tok-tok guru, tuan-tuan ustaz, tuan imam, sini panggil apa? Pengerusi ya. Sejik pengerusi. Pengerusi ahli jawatankuasa dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat sekalianlah ya, muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah maghrib pada malam ini, yang mana insyaAllah merupakan untuk trik kali ini yang kedua terakhirlah. Esok satu lagi dibaca, kemudian insyaAllah ambil kabar terbang balik ke Kuala Lumpur ya. Saya asal Terengganu tapi sudah jadi orang Kuala Lumpur, dah beli rumah, menikah, anak pinak semua di Kuala Lumpur. Jadi ada sain-sain di Kelantan ni kata marilah sekali kuliah-kuliah di area Kota Baru tu. Jadi hamba tengok hujung-hujung bulan ni ada kosong, alhamdulillah. Dan jazakumullah khairan katsira sudi jumpa hamba mari sini. Boleh juga hamba ambil berkat dengan waliullah yang soleh, almarhum Tok Kenali yang bermakam di sebelah daripada sejik ni. Ayat yang berbaca saat ni, dia mengandungi satu rahsia. Sebenarnya bukan rahsia, rahsia ni bagai tali hoyak. Rahsia ni makna benda di belakang kenapa amal soleh seseorang tu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Watlu alaihim naba'ina Adam. Wayak pada mereka ni, cerita pada mereka ni kisah dua orang anak Adam. Il qarraba qurbana, ketika mana dua orang anak Adam ni, iaitu Qabil dan Habil, dua-dua buat ibadah kurban pada syariat zaman tu lah ya. Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Setelah masing-masing buat ibadah kurban, seorang yang kerja petani, dia hidangkan buah-buah kayu sebagai tanda kurban. Tapi dia serah saya dengan buah-buah comel-comel hak segar-segar tu, serah saya pula. Jadi dia buah hak buruk-buruk dah, hak reject lah. Ha, sementara hak kerja sebagai penternak sana, dia pilih kibat hak paling sehat, hak paling gemuk untuk sebagai ibadah kurban. Lalu fatuqbila min ahadihima, diterima daripada salah seorang, iaitu yang ikhlas bawa kurban yang elok. Walam yataqabbal min al-akhar, tapi tidak diterima daripada hak seorang lagi. Sebab daripada awal pun tak ikhlas dah. Bui hak uduh-uduh. Bukan Allah berhajat pada daging kibas, tidak. Allah tidak berhajat pada buah-buah, tidak.
Tapi apa rahsia dia? Jadi bila hak tak terima ibadah korban tu, dia jadi marah. Dia kata, aku akan bunuhmu. Koyak ke adik-beradik dia sendiri. Marah sana. Lalu dijawab oleh saudara dia yang diugut bunuh tu, jawapan itulah yang mengandungi kata-kata rahsia bagaimana amal seseorang tu diterima oleh Allah Ta'ala. Dia wayak pada saudara dia hak nak bunuh dia tu, dia kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama ni adatul hasri dah kalau ngaji bahasa Arab, makna hak tu lah, lain pada tu tak ada lah. Innama hanya sahaja Allah Ta'ala menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi rupanya rahsia untuk amal seseorang itu diterima oleh Allah kena ada takwa. Pas takwa duduk mana? Adakah duduk pada piah kita, duduk pada jubah kita, duduk pada ridak kita? Tidak. Nabi SAW dah wayak at-taqwa ha-huna. Tiga kali Nabi SAW lah, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Jadi kata at-taqwa tu duduk dalam hati. Tapi benda duduk dalam hati ni dia akan terzahir pada tutur kata, pada tingkah laku. Ya, orang ada takwa tu lain tutur kata dia. Ya, orang ada takwa tu lain tingkah laku dia. Maka yang dikatakan takwa ni dihuraikan oleh para ulama, bahkan diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan pelbagai cara. Nah, ada yang bagi gambaran takwa ni ibarat kita berjalan di tempat yang banyak duri. Kita tahu dah tempat tu banyak duri. Kalau tak tergambar lagi tempat banyak duri, kalau kita ni askar, kita berjalan di tempat yang banyak jerakat sama. Kita dapat tahu dah situ musuh duk pasang jerakat sama. Agak kita jalan selama lenggang lagu tu ke, kita jalan berhati-hati. Pasti kita cermat. Jalan sakut terpijak nanya. Saya masa kat Jordan pernah melawat kat hospital waktu askar Jordan nyaknya dia kena jerakat sama yang dipasang oleh Israel. Sakit sungguh kaki dia, tak boleh tidur, dia duk berjerit malam tu. Askar ya. Jadi kalau tahu kata jalan kat sama, jalan hati-hati sungguh. Macam tu takwa. Kita jalan atas dunia ni hati-hati sungguh. Maka saya nak fokus malam ni apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang takwa ya. Sebab kuliah saya di Kota Baru Terik ni ada yang diberi tajuk, tapi sini dia kata umum. Umum kan? Kita ambil lah apa-apa tajuk yang kita harap bawa manfaat. Kata Imam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-istidadu liyawmir rahil. Empat kata. Yang dikatakan takwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut pada Tuhan yang Maha Agung. Tidak takwa satu orang, walaupun dia pakai macam mana sekalipun, bawa sebeh besar mana sekalipun, kalau dia tidak ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mestilah al-amalu bitanzil. Sebab dia kata takut-takut ni dalam hati. Mana kita tahu kata takut tak takut pada Allah Ta'ala? Terzahir bila dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penzahiran dia. Buah dia akan terhasil dalam hati dia ar-ridha bil qalil. Dia boleh redha walaupun hak dia boleh tersikit. Nah, ni payah. Kita manusia kita ni nafsu kita cenderung pada hak banyak. Betul tak? Kalau ada sebutir rumah, dua butir lagi comel. Lepas tiga, empat butir boleh buat homestay. Dan sebagainya. Sebab kita cenderung pada banyak. Harta lagu tu juga. Kan Nabi SAW dah bagi gambaran. Kalau ada satu bukit emas, dia kata kalau ada dua kan lebih elok lagi. Kemudian yang keempat sekali adalah al-istidadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu dia ada persediaan untuk hari dia tu bepergian. Hari dia musafir yang tak akan kembali dah. Kalau kita ni tak ada persediaan, kita duk rasa macam hidup tokat langit, ya, maka tak ada takwa sebenarnya dalam hati. Kita tengok satu persatu. Al-khawfu minal jali, takut pada Allah Ta'ala yang Maha Agung ni tidak akan terhasil kecuali orang tu ada makrifatullah. Bahkan pepatah orang Melayu sudah comel dah. Orang Melayu banyak ke apa? Dia kata tak kenal maka tak cinta. Nak cinta apa? Bahkan tak kenal. Bahkan kalau orang Arab pula dia wayak apa? An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni bukan setakat dia tak sayang pada barang dia tak kenal, bahkan dia akan jadi musuh barang dia tak tahu. Bahkan orang menikah jadi suami isteri pun mungkin ada sebahagian
belum kena musuh ketak. Orang Tina tu tengok tok laki dia mencium lah. Tok laki dia tengok orang perempuan dia tu, eh, nampak perempuan ni tak ada harap. Tak macam mana bila kena, jadi cinta, nikah oleh-oleh ada. Ada orang macam tu. Eh. Maka kalau tak kenal, tak cinta, sama je kok. Tak kenal, tak akan takut pada Allah Ta'ala. Ada orang cerita, amat tak tahu betul tak betul kisah ni. Katanya masa ada misi bantuan banjir. Kalau hak cerita ni belawak kok, jadi belawak juga lamanya. Tapi nak ambil pengajaran sajalah. Katanya masa misi bantuan banjir tu, Sultan sendiri turun. Tapi oleh kerana turun tengah buat misi bantuan banjir, Sultan ni pakai simple-simple lah. Pakai swatering, pakai baju sukan. Jadi hak jadi ketua misi bantuan banjir ni, dia tak perasan lah dah muka Sultan pakai lagu tu. Dalam otak kita ni, Sultan kan pakai dengan pakaian dia. Pas dia suruh lah. Cuma dia mahu telur pipi makcik tu. Akak sikit bagai tu. Dia bagi arahan pada Sultan. Tapi tak tahu kata Sultan. Kalau dia tahu, dia tahu ayat buat lagu tu. Rupanya dalam tim dia tak ada yang perasan. Ayat siku. Sultan tu. Lepas dia tahu Sultan tu, tak terbit suara dah. Jadi kaku. Sebab dia kenal dah. Ha. Kalau kata baik lah. Dia mahu tak kenal bagai. Tak tahulah salah tepat, tak sesuai perkataan tu. Tapi dia tak kenal kata tu Sultan. Bila dia kenal tu, tak terbit suara jadi malu, jadi macam-macam lah. Tu baru kenal manusia. Apatah lagi kalau dia kenal Malikul Muluk. Raja pada segala raja, tidak heranlah setengah orang tu, dia tak kecek dah. Dia jadi tak seronok dah dengan dunia. Maka nak kenal pada Allah Ta'ala ni, jalan hak paling asas sekali dengan ilmu tauhid. Memang adalah orang-orang yang pergi kenal Allah Ta'ala dengan jalan tasawufnya, jalan tarikatnya. Tapi paling-paling basic kan ilmu tauhid. Kalau dengan ilmu tauhid pun tak kenal, macam mana kita nak kata takut pada Allah Ta'ala? Bahkan zaman kita ni di universiti pun ada dah pelajar-pelajar yang dia persoal. Dia kata apa bukti Tuhan wujud? Hak asas sekali dah. Sebab dia kata, payah dia nak bayangkan kita tu percaya kepada Tuhan padahal tak pernah nampak Tuhan. Tak pernah dengar Tuhan kecep. Tak pernah pegang Tuhan. Jadi hak lagu ni seolah-olah kita percaya ni pasal tiru nenek moyang. Nah, nenek moyang kita percaya Allah wujud kan? Kita percaya Allah wujud. Jadi ada budak-budak muda dia serang macam tidak, apa tu, tidak intellectual. Hak bagusnya golongan-golongan free thinker, golongan-golongan etis, ya. Padahal sebaliknya. Makanya lah semenjak daripada dulu lagi, ulama-ulama kita ni ambil masa, ambil tenaga, habis wang ringgit nak gali akidah ni daripada Quran Sunnah, hidang kepada masyarakat, kena percaya hak ni. Apa dalil nak percaya? Maka dibawakan dalil-dalil dia. Sebab tu kita nak iktikad kita, iktikad yang jazim, iktikad yang putus, tak ada ragu-ragu dah. Jazim saja tak jadi. Hak sembah berhala tu pun ada dia yakin sungguh berhala itulah Tuhannya. Tak degih dah dia. Tapi selamat ke dia? Tak selamat sebab tidak mutabikun lil haqqi. Hak dia yakin tu tak kena dengan hak sebenar. Bah, kalau kita yakin dah kena dengan sebenar, kira selamatlah. Jadi para ulama kata ada hak ketiga iaitu andalil. Akidah kita ni tak boleh percaya semata-mata kerana orang kapun semua percaya lagu tu. Jadi apa ikut dah. Jadi mereka percaya Tuhan wujud, Tuhan berkuasa ni, orang lain percaya belaka. Takkan apa seorang tak percaya? Apa sebab dia percaya? Tak tahulah. Itu berat. Sebagai ulama kata kalau iktikad yang jazam yang benar tapi tak ada dalil, tak sah akidah. Tapi sebahagian ulama lagi kata tidaklah siapa tak sah dan moga betul dah dia percaya Allah wujud, Allah maha berkuasa, Allah maha mengetahui, sah tapi berdosa dia. Rupanya ba'akidah ni tidak sama seperti ba'fekah. Ba'fekah kata-kata manusia tidak dibebani untuk tahu dalil. Sebab kata-kata manusia bukan mujtahid. Hak pandai tahu dalil ni mujtahid macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Dia mahu ni pandai tu ambil kali pada Quran hadis. Saat ni petang-petang ni abang pergi ziarah pada Maulana Husin, rupanya tak jauh ya rumah Maulana Husin daripada Sejik ni dalam 4-5 minit lah. Jadi Maulana Husin dia cerita lah orang zaman dia ni kira nak ijtihad semua. Kadang-kadang tahun lepas tak main bal lagi. Tahun ni hijrah terus nak jadi ulama mustahid.
tu ambil fatwa tu. Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hanifah pendapat dia tak kuat, Imam Malik tak kemah. Oh, masya-Allah tabarakallah. Jadi rupanya dalam bab fiqh kita ni dibenarkan taklid, yakni ikut tanpa kita tahu dalil. Berapa kita main lagu ni? Tok guru ajar. Tok guru ambil mana dalam kitab mazhab Syafi'i? Jadi mazhab Syafi'i ambil mana? Ambil daripada kaedah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Memadai, bahkan kita memang dilarang ijtihad kalau kita bukan ahli. Umpama apa? Umpama kita kata orang nak mutiara. Mutiara ni ambil di laut. Tempat mutiara di laut dah. Bukan kita gali dalam tanah. Tapi adakah setiap orang nak makan mutiara disuruh tuju masuk dalam laut gali, cari sendiri? Hanya penyelam mutiara saja buat kerja tu. Kalau ada orang dia kata mutiara dalam laut, jangan orang kenyang ambil ni nak ambil mutiara, ambil terus dalam laut, dia pun tuju. Pas seminggu orang lain pula kena terjun cari, tak timbul-timbul dah buat haji ni, kata nak cari mutiara. Macam itulah terjun dalam Quran sunnah jadi lemah. Bukan salah Quran dan sunnah, salah cara dia. Dan yudhillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Dengan apa yang ada dalam Quran, lama jadi sesat. Dan dengan apa dalam Quran juga, lama dapat hidayah. Beza macam mana? Beza cara diambil daripada Al-Quran. Tapi kalau dalam akidah, tidak boleh. Masing-masing kena tahu dalil. Oh, susah ustaz. Kita sibuk, kita orang negara, tak ada nak ngaji, nak ngaji tauhid dengan dalil-dalil apa semua ni. Tidak. Bukan dalil hak terperinci, hak orang bicara dalam kitab tauhid tu. Fardu ain, memadailah dalil secara umum bahawa tengok pada alam ni telah menunjuk kepada kewujudan, keesaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebab tu sebahagian ulama, ada orang kata ini hadis Nabi. Tapi ikut kajian-kajian orang yang pandai-pandai, dia kata sebenarnya kalam ulama. Dia wayak, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Bahawa siapa yang kenal diri dia, nescaya dia akan kenal Tuhan dia. Tapi itulah kata-kata ulama pun, jangan kata ulama, ayat Quran pun boleh disalah tafsir. Boleh ke hana buat ajaran sesat lah. Dia kata, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa kenal diri, kenal Tuhan, diri dah Tuhan. Dia cak diri dia Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Bukan lagu tu, kenallah diri kita ni dulu tak wujud. Kalau kita tengok 200 tahun yang lalu, tak ada orang dalam sejarah ni wujud lagi. Setiap yang wujud selepas tak wujud, pasti diwujudkan. Maka wujudnya kita tu sudah menunjukkan pada wujud Allah Ta'ala. Tak tengok PA perangai kita lagi. Salah satu PA perangai kita tu, kita terlemah. Lemah tak lemahnya, hak dalam tubuh kita sendiri tu tak boleh nak kawal. Tak usah kata hak ada pada orang lain. Ambil jantung kita sudah lah. Jantung siapa? Jantung kita. Duduk mana? Duduk dalam badan kita. Lepas boleh kita bagi dia berhak 5 minit. Nanti lepas 5 minit sama mula. Oh, boleh dengar kuliah ustaz. Ku relax lah. Bukan tengok bola, stres lah. Oh, sama santai-santai. Kita bagi jantung kita rehat. Duduk kerja sama. Bagi dia 5 minit. Stop. Lepas 5 minit sambung mula. Boleh tak? Siapa dia boleh buat lagu tu? Dan bila jantung tu berhenti, siapa dia boleh bagi dia bersambung balik? Kalau boleh, tak ada lah orang mati di IJN, Institut Jantung Negara tu. Ada doktor-doktor bakar, ada obat-obat moden, ada peralatan canggih. Rupanya ramai juga mati sakit jantung situ. Silap-silap doktor pakai jantung sendiri, mati sakit jantung. Kalau ke mana? Dan kalau jantung kita sendiri, kita tak boleh nak kawal ikut suka hati kita, tak nampak lagi siapa yang kawal. Kita daripada kecil jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Tak? Nak ke? Tanya retina, nak ke nampak tua? Tak sih. Orang jantin pun kalau boleh tak sih. Kalau nampak muda kan hebat sikit. Awet muda. Orang tina tak usah tanya lah. Kalau dia jawab, tak pelawak. Tak sih nampak muda, dia kata. Biar nampak tua tak pelawak. Mana bukti pelawak? Orang yang jual produk kosmetik ramai jadi jutawan. Jangan orang jumpa jutawan apa? Jutawan nasi khabu. Jangan lah. Ramai kok orang beli nasi khabu. Tapi tak sampai jadi jutawan. Tapi jutawan kosmetik ramai. Sebab ada pembeli. Masing-masing nak nampak muda. Tapi tepeklah lagu mana pun. Ya. Ubuhlah dua kali, tiga kali sehari pun. Lama-lama dia tengok kulit dia makin kendur. Lepas mata pula makin kabur. Buka tudung pun ubah berterabur. Makan-makan-makan gigi pula gugur. Allah, ini semua tanda nak masuk kubur. Ceklik tanya retina kita di rumah. Tak? Nak masuk kubur tak? Tak sih. Tak ada orang nak masuk kubur. Walau ustaz warak Allah soleh sekalipun, tak sahih nak masuk kubur, bukan tempat sedap. Tapi tidakkah semua orang ke situ?
Oh, rupanya ke arah mana kita pergi pun kita tak nak kawal. Tak nampak Allah Ta'ala lagi. Maka itulah ulama kita tersusun supaya kita faham benda-benda asal. Allah wujud. Allah wujud tak sebab kita. Kita wujud selepas tak wujud. Allah wujud tak ada permulaan. Itu namanya kidam. Dan Allah wujud selama-lama tidak akan binasa. Itu namanya bakok. Dan lagu mana? Allah Ta'ala tak lagu mana lah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah tak sama sebab kita. Kita tak sama sebab Allah Ta'ala. Dan Allah dek mana? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah tak bahajak pada yang lain, tak bahajak pada tempat, tak bahajak pada arash, tak bahajak pada syurga neraka. Habis itulah masalahnya zaman kita learn ni. Zaman orang dulu sama ada dia rajin ngaji, tak rajin ngaji ya? Itulah. Ngaji sifat 20 ni tak semua orang rajin. Sebab kadang-kadang bila pergi pekat tinggi tu, dia jadi macam tak apa, tak apa mudah. Ha, belajar ta'aluk, nafika munfasil, kamutasil, ya, mengibulak suluhi qadin tanjizi hadith. Allah Rabbi. Klik awak jawab. Berkata rajin, kepik kitab dah. Sampai kitab bau tiap-tiap bau kitab. Tak apa nak pahal lagi suluhi qadin tanjizi hadith. Nah, padahal benda tu tidak fardu ain pun. Fardu kifayah ya, dalam kampung ada seorang dua ustaz hak mahal yang cukup lah. Nah, tapi zaman ni bukan rajin tak rajin, ada pula hak tak nak teruk. Dia tu ngaji apa sifat 20 ni ilmu bid'ah? Tak ada zaman Nabi ilmu-ilmu sifat 20. Ha, di Kelantan ada tak orang kecek lagu tu? Kali ada dah. Di KL ada dah orang kecek lagu tu. Di belah-belah Pinang lagi teruk. Dia kata lagu mana? Dia kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, lalu ada ustaz buka kitab nak mengajar sifat 20, tuan-tuan ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam, dia kata. Tak sedut dengar ilmu sifat 20 ni. Ilmu bid'ah, ilmu ahli falsafah Yunani. Bid'ah ni benda baru. Benda baru daripada sudut penyusunan saja. Memanglah tak ada zaman Nabi SAW, Nabi ajar ke sahabat yang sifat 20 yang wajib, pertama wujud, kedua kidam, ketiga bakok. Tak ada lah Nabi ngajar lagu tu. Tapi penyusunan tak ada masalah. Zaman Nabi SAW juga, Nabi tak ajar pada sahabat rukun sembahyang tiga lah kala. Pertama niat, kedua berdiri betul bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat fatihah. Tak ada. Pas zaman Nabi, sahabat Umayyah tak takbir lah. Sahabat Umayyah tak baca fatihah lah. Bagai tu ada penyusunan hari kemudian, biasalah tu. Tajwid, bid'ah juga. Kada Sayyidina Abu Bakar ngaji ni, ikhfa' ni, idgham bi gunnah, idgham bi lagunnah, dia ma'arid li sukun, tak ada. Tapi tajwid dengan mana memperelokkan bacaan Al-Quran, makhraj dia betul, panjang pendek dia tepat, zaman sahabat lagi dah amal dah. Jadi ada orang tanya hamba ni di Terengganu, di tempat lahir hamba sendiri. Sudah hamba ceramah satu, mari tiga lah ketah soalan. Satu dalam bahasa Arab, satu dalam tulisan Jawi, satu dalam tulisan Rumi. Cerita dalam hati hambanya, kau orang sama ni. Orang tulis berkali ni, ha, dia nak teh. Ustaz aku ni ceramah-ceramah sampai ke KL, sampai ke Johor, pandang dakwah Arab balik. Ha, tulis kot Arab soalan ni. Reti tak baca Jawi dia ni, tulis kot Jawi. Teritah dalam hati, rupanya ia sungguh. Macam mana tahu? Klik daripada ceramah masuk WhatsApp. Dia tanya, ustaz program mana esok? Saya kata esok saya program di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Dia pun mari, saya kata, cuma minta maaf lah, abang tak simpan lagi nombor demo ni. Siapa dia ni? Dia kata, saya lah yang tanya, hantar tiga soalan saat ni. Dia kata, jadi kita tahu lah. Cuma dia kata, alhamdulillah saya boleh terima jawapan ustaz. Dia boleh terima. Soalan yang dia tanya ke dia, salah satunya dia kata, ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Maksudnya sahabat Nabi tolak sifat 20, tabi'in tolak sifat 20, tabi'in pun tolak sifat 20. Saya kata, mustahil. Kalau dia meriak kata salafus soleh tak mengaji akidah guna sistem sifat 20, waktu hamba setuju. Tapi kalau kata tolak sifat 20 juga, nah, tak percaya bila sesem. Wujud tolak, kita wayak Allah tak wujud, tak jadi kafir. Takkanlah sahabat Nabi buat kerja lagu tu. Nah, kidam menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Satu orang kata, dah Allah dulu pun tak ada juga. Kedian-kedian ni baru Allah adanya. Mereka tak boleh jadi kafir juga. Bakok, dia kata Allah pun satu masa akan binasa. Punah tu akidah dia. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Doa dia kata Allah super kita juga. Kita pun macam Allah juga. Syirik. Nah, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dia wayak Allah pun berhajat juga.
Ya, kalau tak ada Arafah, Al-Hudaydah ada mana? Orang miskin ada rumah PPRT, tak kan? Tuhan tak ada tempat. Oh, macam tu pula dia kiyah Allah dengan orang miskin. Orang miskin tak ada rumah PPRT pun, dia di bawah jabatan. Dan namanya makhluk, mesti ada tempat. Dan Araf tu kan makhluk. Makhluk ni bagai hak diciptakan, maknanya sebelum diciptakan tak ada. Jadi adakah Allah Ta'ala tu sebelum diciptakan Arash, Allah pun tak ada juga? Allah wujud sebelum ada Arash. Allah wujud sebelum ada kamu satu. Allah wujud dah. Berarti Allah wujud tanpa Arash tu pasti. Adakah lepas Allah cipta Arash lalu Allah berubah jadi bertepak pula? Sedangkan berubah tu sifat baharu? Tak mungkin. Wadiah wahdaniyah, dia kata Allah banyak sebenarnya. Tuhan ni banyak dia kata. Kafir. Atau dia kata Allah tak hidup, mati. Kafir juga. Dia kata Allah jahil. Kafir juga. Dia kata Allah pekak, bisu, buta. Semua ni bawa pada kufur. Jadi, ke mana dia mengata salafus soleh tolak sifat 20? Tak ada. Cuma ulama' mari susul bahwayak ni dalil, nakli ni dalil, akli, ondan akli ni kalau tak kenal ni. Ada pula agama pakai akal. Oh, saya jumpa satu statement yang menunjukkan orang yang buat kenyataan tu dia berpenyakit. Penyakit ni kalau di KL sangat tersebar lah. Di sini kebakrian ni saya tak pastilah. Penyakit ni kalau AIDS, AIDS tu dia penyakit kurang daya tahan. Hak ni penyakit dia panggil BBAK. Biar bodoh asal confident. Hak ramai. Bagaimana apa ada Allah Rabbi. Moga-moga kita boleh kawal penyakit ni. Ya. Pandemik COVID-19 kita bakal topik apa? Hari ni penyakit ni tak nak rawat macam dengan ngaji lah. Rawat tadi kena ngaji, ikhlas, tawaduk. Kena dengar juga. Main baca buku pandai sendiri, kena penyakit tu. Ada seorang tu, mula-mula, hamba tak dapat detect lagi penyakit tu. Sebab dia mari royak dalam Facebook, dalam ruangan komen lah. Dia kata, ustaz saya ni dalam akidah, saya pakai Quran Sunnah. Macam meh. Nampak segar lagi. Lepas dia sambung. Dia royak, saya tak pakai akal. Wah, macam lalu. Dia kena penyakit BBAK. Tak ada cipusin. Ya? Tak ada cipusin. Ya? Dia kata tak pakai akal tu, saya cam lalu. Dia kena penyakit dah. Jadi seolah-olah dia wayak pun Quran dan Sunnah tu larang kita guna akal. Seolah-olah dia betul. Padahal dalam Quran wayak apa? Afala ta'qilun. Bapa tak kamu ni tak guna akal? Afala tatafakkarun. Bapa dah kamu tak memikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri tu ada tanda Allah wujud. Ada tanda Allah esa. Ada tanda Allah berkuasa. Bapa pun tak tengok. Bahkan tak guna akal ni salah satu sebab masuk neraka. Kita baca kita amal suratul mulk bagus. Tapi kalau kita faham lagi bagus. Salah satu ayat dalam suratul mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang ahli neraka berkata, kalaulah dahulu ketika di dunia tu kami nak dengar. Sana ayat ni. Dengarlah. Dengar apa tak si? Dengar apa ustaz aku tu ahli bidah pula. Mari dengar dulu. Tak setuju juga akad tangan. Kita bincang dah. Sambil-sambil minum kopi. Ini tak usah dengar langsung. Aunak kilu. Atau dulu di dunia kami menggunakan akal. Tidaklah kami ini tergolong daripada ahli neraka. Oh kalau macam tu, tak guna akal ni salah satu sebab masuk neraka. Tapi berakidah ustaz mana boleh pakai akal. Kita pakai cahaya teruh lah. Ini buah orang kafir nak tekan kitanya. Kalau kita kata dalam agama ni tak pakai akal, orang kafir kata agama ni adalah tiru-tiru orang saja. Padahal agama Islam tidak begitu. Agama Islam dalam akidah itulah guna akalnya. Dalil akli sangat relevan dengan akidah. Dan Allah sendiri guna dalil akli. Kalau kita tolak, kita tak taksir pakai dalil akal ni. Cuba tengok Allah sendiri bila nak menetapkan tauhid, nak tolak syirik, banyak guna dalil akli. Salah satunya Allah berfirman, "Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada langit dan bumi ini tuhan-tuhan yang banyak lain daripada Allah, nescaya binasa habis langit bumi ini. Soalan kita nak tanya malik. Tuhan sebenarnya banyak ke satu ya? Satu ya. Dan kenapa Allah sendiri wayak kalau Tuhan banyak? Mana Allah suruh bayang dengan akal saja. Dalam realiti Tuhan tak banyak. Cuba awak mikir dengan akal awak, Tuhan lebih pada satu cukup dah. Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak. Dan kalau lebih pada satu, kehendak Tuhan mana yang nak dulu?
kuasa Tuhan mana yang nak terlaksana? Hak ni nak lagu ni hak habis lah, binasa langit bumi lah. Tak payah Tuhan lah, kita ambil kerajaan sudahlah. Hati-hati deh. Dalam surat kebenaran Mahi, dia wayat, syarat saya nak kuliah di Kelantan ni, nombor satu, tak boleh bercakap dengan ahli sunnah wal jamaah. Oh, mana benar? Itu tak siap, jangan ahli sunnah wal jamaah ni. Hak syarat lain, tak boleh sentuh politik. Ha, jadi, mulailah kita bukan nak ceramah politik. Nak wayat suasana politik, tak kait dengan akidah. Dalam suasana politik, 5 tahun sekali, orang mundi. PRU. Ha, ni orang politik dah terasa dah faham PRU dah. Dah ngejar dah siapa nak jadi calon, siapa dia tak sih jadi calon. Mana dia tak sih, tak terpilih jadi calon. Eh, boleh tak kalau ke agak-agak kita tak jawab PRU? Saya ada baca baru-baru ni, PRU 15 ni dijangka PRU yang termahal sekali. Kos dia berapa? Saya duduk-duduk ingat main juta-juta aja. Dia kata hot ni bakal sampai bilion. Kos tinggi. Bilion tu kalau kita buat rumah orang miskin banyak mana boleh buat. Eh, apa kata terik ni tak sah pilihan raya? Tak sah pilihan raya nak pilih kajian lagu mana, Ustaz? Ginilah kita tanya, siapa dia antara ahli politik yang minat nak bentuk kerajaan, kita lantik dia. Oh, mana boleh Ustaz. Ustaz ingat satu grup dia kan nak jadi kerajaan. 3-4 grup nak jadi kerajaan. Maka kita bila-bila hak gagah-gagahnya, 3 grup. Betul tak? Jadi kita latihlah 3-3, tak payah bandar. Abah latih 3-3, Perdana Menteri hak mana Ustaz? Masing-masing kerajaan latih Perdana Menteri dia. Pak ada 3 Perdana Menteri. Menteri pula macam mana? Masing-masing Perdana Menteri lantik Menteri Kabinet dia. Agak-agak lagi mana? Ha. Masa kita ada satu Menteri Kesihatan itu hari pun dah, kita pun tak pasti cocok 2 kali ke cocok 3 kali. Alah, tu satu Menteri Kesihatan. Kalau 3 Menteri Kesihatan agaknya, kita pun tak tahu nak cocok ke mana. Orang ni kata lagu ni, orang ni nak wayak lagu ni. Maknanya apa? Walaupun secara akli masih lagi harus ada lebih pada 3 kerajaan, lebih pada 1 kerajaan, dari segi adatnya mustahil lah. Jadi kalau negara kecil macam Malaysia ni pun tak boleh ditadbir oleh lebih pada 1 kerajaan, alam semesta, langit, bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan boleh ditadbir oleh lebih pada 1 Tuhan, mustahil. Mustahil itulah hukum akal. Barang yang akal tak boleh terima ada.